Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue bakalan lanjutin lagi game Coffee Talk episode 2. Udah masuk hari ke-5 ya. Bakalan dari siapa ya hari ini? Tapi sebelum masuk gamenya, gue pengen kasih tahu minuman gue hari ini itu adalah es sirup sih. Sirup koko pandan merah. Kalian pasti pernah minum dah, sirup M itu yang terkenal. Ya, minumannya emang enak. Sampai udah tinggal segini. Kenapa gue pilih minum sirup hari ini? Soalnya siang-siang panas. Terus habis itu gue kehabisan minuman, bingung mau minum apa. Yang ada ini, jadi ya udah gue bikin aja deh. Oh ya, kemarin-kemarin gue sempet salah gelas ya. Akhirnya gue balik lagi ke gelas yang benar ya. Ya udah, kita masuk ke game ya. Yuk. Oke, hari ke-5, Sabtu 23 September 2023. Kok gue ngehang tadi? Ya, kita baca headline-nya dari yang paling kiri dah. Yang ada gambarnya tuh. Ada pumpkin berpakaian Santa Claus. Petisi untuk menggabungkan Halloween dan Natal mendapatkan dukungan. Kenapa? Bisa begitu ya? Halloween kan 31 Oktober. Natal 25 Desember. November, Desember. Digabungin mau di hari apa jadinya? Tapi gue gak tahu. Emang pernah ada kasus kayak gini asli ya? Terus yang kedua, tactical survival game Crix Front 4 Final Front set to release next year. Emang Crix Front udah ke yang 4? Setahu gue baru mau rilis tahun ini deh. Tahun ini atau kapan ya? Oh, belum ada tanggal pasti rilisnya sih. Kalau Crix Front yang Crix Front Tactics itu belum ada tanggal pasti untuk rilis di saat gue ngerekam ini video. Tapi kalau kalian mau coba mainin gamenya, itu udah ada demonya di Steam. Oke, selanjutnya ada headline Belltown Man ditangkap. Oh, apa namanya? Pria dari kota Belltown, salah satu kota di Seattle juga. Ditangkap setelah berusaha kabur dari polisi dengan sebuah Segway. Emang Segway itu bisa cepet di jalan ya? Setahu gue enggak ada. Makanya ketangkep kali ya. Ada-ada aja. Kabur dari polisi pakai Segway. Sebelum mulai harinya, minum dulu. Oke, kita mulai harinya deh. Kayak kita kehabisan jahe. Waduh, kehabisan jahe kita. Ah. Siapakah tamu kita pertama? Oh, Hide. Halo Mr. Hide, selamat datang. Gue selalu gak tahu cara baca nama dia tuh sebenarnya apa. Antara Hide, Hide, terus Hide, dan yang pasti yang paling terkenal Haido. Tapi gue gak tahu kenapa gue suka aja baca Hide aja. Oke, sebelum itu kita cek HP dulu kayaknya sih. Cek Tomodachi. Ada stories? Pastinya ada. Dari Georgie dulu. Georgie ini nulis story. Apa nih? Si Georgie nulis gini. Jadi gue kan ada di restoran vegan. Dan ada seorang wanita yang katanya tahu gue. Yang mana itu aneh sih. Soalnya gue gak pernah ketemu sama herbivore sebelumnya. Maksudnya apa? Kok gue gak paham ya? Like aja deh. Oke, Lukas nulis, gua rasa ini adalah saat yang tepat untuk karir gua untuk mungkin mulai menulis buku atau menantang profesional boxer. Ah, petinju profesional, ngapain? Oke, si Lukas lagi, dia malah nantang petinju Mayweather. Terus ada Myrtle. Oh, ini ada titipan sponsor lagi ya. Sekarang lagi gila-gilanya nih main game tactical mecha. The mechanic is very interesting. Ya, sistem mekanisnya itu menarik dan sangat menginspirasi. Okay. Terus ada si Rachel. I'm so excited for this secret project. You'll see. Okay, project rahasianya dia. Kok
Rachel di sini terlihat gambarnya agak maskulin ya. Gue nggak ngelihat kayak feminim. Sorry. Oke, cuman apa story-nya cuma dikit ya. Terus ini si Heidi udah muncul di sini. Nggak berubah ya dia. Masih berhubungan sama si Gala nggak ya dia? Harusnya sih masih sih. Soalnya kan terakhir kan mereka kan berhubungan baik kan. Dan bahkan dapat kado spesial. Hey, it's nice to see you again. Apa kabar? Oh, baru datang nih. Habis dari mana ya? Oh iya, sorry ya. Gue baru tahu nih, gue kehabisan jahe. Iya, ada kesalahan di weekly ordernya. Dan stok sisanya itu udah nggak layak konsumsi lagi. I know, I'm same. I know. Maluin banget deh. Ya, sistem penyimpanan kami tuh lagi ada masalah di sini. Ya, karena sering mati listrik gitu. Iya, sayangnya. Gua bakalan stok lagi deh dari pasar besok. Jadi kita mesti ingat hari ini kita nggak bisa bikin pakai jahe. Ya, baik. Ya, nggak ada yang salah kok dengan hari yang slow di 1 atau 2 hari. Meskipun minggu ini tuh udah benar-benar ya gitulah kacau. Kalau gue boleh bilang sih ke diri gue sendiri. Maaf. Oh. Gak tahu dari mana ya mesti mulai. Ya, problem yang benar-benar baru ini kerasa sih itulah tadi, petir-petir tadi itu. Kadang-kadang dia bikin listrik mati gitu, jadi bikin ngacoin mesinnya deh. Jadi kalau itu terjadi lagi, maafin ya. Terus juga ada ini, ada vandalisme di sekitar sini. Jadi mungkin tuh ada serial orang-orang yang suka bikin kempes ban gitu. Officer Georgie yang ngasih tahu gue tentang hal ini. Kita juga banyak banget dapat customer-customer baru. Siapa tuh yang datang? Dan kayaknya itu aja sih. Tadi perasaan ada yang ngebel. Gua harap gua bisa infoin lo lebih percaya diri lagi sih. Sayangnya gua nggak tahu banyak soal hal itu. Oh, si Georgie. Diam-diam baik. Mr. Georgie, selamat datang. Ya, kita jangan lupa barangnya dia ya. Hah, bener ya? Nona Riona ngasih tahu kalau mobil dia juga kena deh. Oke, bakalan infoin nanti. Perasaan? Baru gue mau ngomong perasaan di sini boleh ngerokok deh. Mr. Heide, ini kenalin, Officer Georgie. Dia yang tugas di patroli malam sekitar sini. Officer Georgie, kenalin ini Mr. Heide. Tamu langganan lah dari Los Angeles, temannya Mr. Gala. Teman atau teman?
Oh. Wow, berita bagus. Waduh. Gue biarin lo yang ngejat saja deh. Jadi, apa lo pindahan? Udah pindahan? Make sense. Jadi, ada yang mau minum? Siapa dulu nih? Asik. Jadi mau minum apa, Officer Georgie? Baik-baik aja. Ada apa? Oh, iya. Ada kok di sini. Oke. Permisi, maaf. Oke, iya. Gua ngerti. Jadi mau minum apa? Black coffee tapi sedikit manis. Kopi-kopi honey. Jangan lupa kita balikin barang. Kayaknya sih mendingan tiap kali mau nge-serve itu gue klik ini aja deh supaya bisa gue cek ada barang apa aja. Lah, kok hilang? Kartunya si Gala gue kasih si Heidi aja kali ya. Bakalan gimana gak ya? Sweet coffee. Oke, serve. Waduh. Iya sih. Memang segalanya tuh kebetulan ya. Begitu jimat keberuntungannya hilang tuh kayak semua kesialan langsung datang gitu. Padahal ya belum tentu juga sih sebenarnya. Sama-sama. Ini kopi manis ya untuk memaniskan malam harimu, officer. Senang mendengar ya. Udah siap nih bikin pesanan kamu? Kita punya teh-teh baru sih. Kalau tertarik. Ada Butter Vape sama Hibiscus Flower. Hibiscus, oh iya ya. Cocok ya sama dia ya. Beneran yakin? Kita ada miss beberapa bahan loh. Lo ada kepikiran mau minum apa gak? Make it red. Blood wine?
Oh iya ya, waktu dulu masih jadi bar. I see. Minuman merah yang bold. Pas banget ya, gue juga lagi minum minuman merah nih hari. Kelihatan nggak tuh? Yang pasti hibiscus. Gue pengen cek dulu. Nggak ada info apa-apa ya. Ntar gue cek itu tomodachi. Hibiscus apa ya? Lemon atau hibiscus dah. Hibiscus 3 kali coba. Kurang bold apa coba nih? Terus gue pengen coba kasih ini sih. Kunci apartemennya si siapa? Gala. Siapa tahu ada gimana kan? Kita surf. Oh. Oke. Okay. Alright, terima kasih. Here you go, sir. Something red. Sejujurnya sih, gue nggak terlalu pede ya. Tapi ya ini yang terbaik yang bisa gue lakukan malam ini sih. Bener-bener merahnya sama tuh. Gimana? Tart. Suka nggak? Maaf banget ya kalau ini nggak sesuai harapannya. Bold, rasa boldnya itu apa ya? Jahe sih pasti. Ya, gue bakalan berusaha lebih baik lagi selanjutnya. Gue pikir sih jahe sih. Selamat datang. Siapa nih? Apa dia? Kelihatan gak hidup. Nah, gak masalah, ada semuanya baik-baik aja kan? Riona maksudnya. Iya, dia balik kok. Iya, gue udah kasih kontaknya ke dia. Sejauh yang gue tahu sih enggak ya. Gue pengen cek ini dulu. Ada update lagi kayaknya. Ada Baileys. Waduh, ini gue gak bisa bacanya dah. Kalau jelek, maafin ya. Lavior L says avoir le toils. Gue nggak tahu artinya apa. Terus ada Lua, you found that on Rambler di Tinju ISP. Bukan Tumblr tapi Rambler. Terus ada si Lucas lagi, dia posting endorsannya. Apa nih? Oh, earpod. Oke. Terus ada info lagi. 8 Februari, vegan vampire, professional model, CP-nya masih Alisa. Kayaknya masih sama deh. C
CP-nya Alisa juga. Georgie, 1 Juni. Oh, udah mau ulang tahun ya? Kalau di dunia gue ya. Udah mau Juni soalnya. Oke. Udah itu aja. Ah, gue juga pikir gitu sih. Malah habis duluan. Mudah-mudahan gak lama lagi. Boundless. Tentang apa ya? Oh, gue pengen banget lihat deh. Dulu rambutnya masih pendek ya dia. Sekarang juga nggak terlalu panjang-panjang banget sih. Oh, kelihatannya amazing ya, Mr. Heidi. Pastinya dong. Mau pesan apa enggak? Maaf. Apa lu ada sarapan? Itu benar-benar teh yang benar-benar kuat loh. Jadi sebaiknya nggak dikonsumsi di perut kosong. Pumpkin latte, ha? Ah, kita nggak punya itu di sini. Oh, nggak pernah. Pernah dengar sih. Latte kan kopi, berarti kopi sama susu. Cinnamon kah? Coba. Ini nggak dikasih ke dia sih. Kasihnya ke siapa itu ya? Amanda, Neil, siapa? Silver. Cinnamon latte yang hangat dan manis hanya untuk kamu. Iya, itu kan rempah-rempah yang berbentuk bintang di musim gugur.
prank juga. Bentar, gue pengen lihat lagi. Ada apa di Lukas? Lukas fotonya lagi ngebasket loh. Ini self summary-nya ya. On a short break to refresh and wreak havoc on return. Post your wrecks on my channel or my sub. Lukasan. Okay. Dia benci sama prank ya. Dalam banget tuh kata-kata. Kenapa kau pindah? Jadi kenapa benci sama yang di sana? Ya, gila, realita banget ya ini. Pantes. Ngomong-ngomong, dua-duanya kan influencer sama seleb ya, model-model, dua-duanya orang terkenal, tapi beda style gitu. Of course.
Apakah kamu baik-baik aja? Gue awal-awal gak suka sih sama si Lucas ini. Tapi setelah dengerin dia ngomong hari ini, kayaknya dia tidak terlalu buruk orangnya. Aman-aman aja di sana ya. Ya, pastinya dong balik. Ada yang salah? Oh no. Ya ampun. Georgie. Iya juga ya. Oke, gue sempetin dah. Hati-hati juga ya, Mr. Hyde. Oke, lumayan banyak ya dialognya si Lucas hari ini ya. Ya, seperti yang kita tahu lah, dia sepertinya tokoh utama di game ini. Sama si Riona sama Georgie kalau dilihat dari posternya. Tapi gue gak tahu kenapa ada Georgie di situ. Ya, mungkin nanti bakalan ketemu jawabannya ke depannya. Gue juga gak tahu. Next time kayak gue minum, mendingan pas akhir-akhir. Soalnya akhir-akhir gue malah lebih banyak diem. Minuman malah gue udah habisin pas di awal-awal. Si Lucas benar-benar apa ya, curhat tentang struggle dia, dan ini struggle itu ya, ya sebenarnya semua cerita dari game Coffee Talk itu bisa dibilang di dunia nyata itu ada gitu loh. Dan struggle yang dialamin sama si Lucas ini juga beneran gitu. Dan dibawakan dengan baik sih di pertemuan kita hari ini. Ya, benar-benar ini game Coffee Talk tuh apa ya, bisa nyeritain struggle-struggle orang gitu loh. Hebat-hebat. Ya, kita ketemu lagi next time ya. Di day-day selanjutnya. Thank you banget yang udah nonton. Bye-bye.